فهبني توبة وغفير ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اللَّهِ الَّذِي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah. Amin. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Keterangan Nabi Musa alaihissalam dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin kaum mereka masing-masing. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya
Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah kepada mereka, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, kepada hari-hari Allah, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.